Hai friends, selamat datang di Eri Channel ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang suka tonton di video ini, yang mau request bisa ditaruh di kolom komentar ya guys. Dan segala bentuk video ini bukanlah rekomendasi ya, melainkan hanya secara teknikal ya, analisa teknikal ya guys. Oke, kita analisa yuk. Analisa saham Pegas. Pegas yaitu perusahaan gas negara. Ditutup di level 1390 atau turun 1% atau 15 poin ya guys ya. Saham Pegas masih di titik datar. Volume transaksi 48%, secara teknikal 57%. Harus dijual ya, untuk jangka menengah, dan titik tengahnya adalah di harga 1405, dan titik beli jangan lupa di harga 1385 sampai 1390, dan titik jual juga jangan lupa, ingat ya, 1420 sampai 1430 ya. Dan terakhir membelikan dividen di pada tanggal 28 Mei di tahun 2020 ya, sebesar 41 perak. Makasih teman-teman yang suka tonton di video ini, jangan lupa di like, komen ya guys. Oke, kita analisa yuk. Analisa saham Pegas. Pegas yaitu perusahaan gas negara. Ditutup di level 1390 atau turun 1% atau 15 poin ya guys ya. Saham Pegas masih di titik datar. Volume transaksi 48%, secara teknikal 57%. Harus dijual ya, untuk jangka menengah, dan titik tengahnya adalah di harga 1405, dan titik beli jangan lupa di harga 1385 sampai 1390, dan titik jual juga jangan lupa, ingat ya, 1420 sampai 1430 ya. Dan terakhir membelikan dividen di pada tanggal 28 Mei di tahun 2020 ya, sebesar 41 perak. Makasih teman-teman yang suka tonton di video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.